Musyawarah kelima, Dewan Pimpinan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengambil tema, Jalan Pulang Menuju Kabah. Acara ini bertempat di Aula Hotel Rindang, Dalan Lidang Panyabungan. Partai Persatuan Pembangunan yang biasa disingkat dengan P3, adalah salah satu partai politik tertua dan terbesar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, dari penggabungan 4 partai keagamaan, bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Alhamdulillah, makna sebuah musyawarah, ada sebuah keputusan yang akan diambil. Kalau pokoknya tadi, jalan pulang menuju Kabah. Tentu ini sebuah kalimat yang penuh dalam bahwa P3 Mandailing pernah mengukir sebuah sejarah tanpa mani politik. Tapi umat ketika itu berharap berikan sebuah aspirasinya kepada P3 sehingga pada tahun 2001-99 P3 memperoleh 9 kursi P3 Kabupaten Natal. Tentu ini sebuah organisasi yang kuat menghindari konflik dalam hal kepengurusan. Saya harap formatur berjalan dengan aman, damai, dan menghasilkan keputusan yang kuat agar P3 nanti maju dan P3 bangkit sehingga P3 mampu memberikan pemikiran. Kemudian saya harap juga ego-ego sektoral dalam hal kepartaian, bagaimana tujuannya ini kita membangun umat di Kabupaten Natal. Sebuah saran-saran, masukan-masukan, pokok-pokok pilihan kepada pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, agar bisa memberikan narasi-narasi positif pembangunan Kabupaten Mandailing Natal agar lebih baik lagi. Karena P3 menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berwawasan keindonesiaan dan berorientasi keumatan. Artinya P3 berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasaskan Islam atau memisahkan secara diametral antara Islam dan Islam. Acara ini diakhiri dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan peserta musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal. Untuk sore hari ini dalam musyawarah jalan menuju pulang.